Tok Bahman merupakan legenda dalam usaha penentangan rakyat menentang anasir penjajah. Akhir abad ke-19, nama Tok Bahman muncul dan sering dibicarakan bukan sahaja oleh rakyat tempatan tetapi juga pihak penjajah British. Bagi rakyat tempatan, Tok Bahman merupakan wira yang memperjuangkan nasib dan hak mereka. Bagi British pula, Tok Bahman merupakan penjenayah dan pemberontak yang telah mendatangkan pelbagai masalah dan mengancam kekuasaan British. Begitulah bagaimana dua perspektif bertentangan, iaitu sama ada Bahman seorang wira ataupun pemberontak, telah mencorakkan penceritaan tentang legenda ini. Adalah terlalu sukar untuk melakar cerita Bahman disebabkan sumber-sumber yang ada selalunya bertentangan akibat mempunyai persepsi, hubungan dan motif-motif tertentu. Walau bagaimanapun, dalam konteks hari ini, tidak dinafikan bahawa Bahman dianggap sebagai superhero bukan sahaja kepada negeri Pahang tetapi juga kepada Malaysia. Siapakah Tok Bahman? Tok Bahman dilahirkan di Rantau Panjang Bentong sebagai Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh. Ayahnya, Tuanku Imam Noh, berasal dari Kampar, Sumatera, manakala emaknya bernama Rokiah binti Abdul Rahman yang berketurunan Bugis dari Sulawesi Selatan. Nama Abdul Rahman dikatakan bersempena dengan nama datuknya Tok Setia Perkasa Abdul Rahman, seorang pembesar Pahang di Semantan. Menurut W. Linehan dalam bukunya A History of Pahang, Bahman mempunyai latar belakang orang asli daripada keturunan Jakun. Oleh sebab itu, Bahman terkenal dengan ilmu hutan dan disenangi oleh orang asli di situ. Selain itu, Bahman juga terkenal dengan ilmu kebal dan pertahanan diri sehingga ia diberi gelaran Semantahan kerana kehebatannya itu. Linehan menambah, Bahman ialah the most expert woodsman in peninsula kerana kehebatannya dalam segala macam ilmu dan kemahiran dalam hutan. Bahman dalam politik Pahang. Mengenai kerajaan Pahang pada abad ke-19, negeri ini terkandung dalam Kesultanan Johor sebelum Bendahara Ahmad diangkat menjadi Sultan pada tahun 1884. Pahang secara rasmi terpisah daripada Kerajaan Riau Johor. Sebelum tahun 1884, Pahang ditadbir oleh Bendahara Johor bergelar Raja Bendahara. Raja Bendahari keempat bernama Wan Ali memerintah dari tahun 1806 hingga 1857. Dikatakan bahawa Bahman diambil sebagai anak angkat oleh Bendahara Ali. Ia telah hidup di Istana Pahang untuk menjadi teman sepermainan Wan Ahmad, anak Bendahara Ali. Anak sulung Bendahara Ali bernama Wan Mutahir telah mewarisi jawatan ayahnya sebagai Raja Bendahara Pahang. Mengenai Bahman, Linehan menganggap Bahman sebagai orang suruhan biasa di istana. Namanya mula dikenali apabila berlaku perang saudara Pahang antara Wan Mutahir dan Wan Ahmad selepas Wan Ali meninggal dunia. Bahman menggunakan nama panggilan Pan Lima Kakap telah berjuang bersama-sama Wan Ahmad dan berjaya mengalahkan Wan Mutahir. Wan Ahmad akhirnya menjadi bendahara yang baru dan Bahman dilantik sebagai salah seorang daripada orang besar belapan dengan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Ia sebenarnya tidak dianggap sebagai pembesar utama dalam hierarki politik Pahang pada ketika itu. Ia juga tertakluk kepada jawatan orang kaya Indera Segara di Temeloh yang kuasanya meliputi kawasan Semantan. Selain Perang Saudara Pahang, Bahman juga terlibat dalam Perang Saudara Selangor, juga disebut sebagai Perang Kelang bagi pihak Tengku Kuding. Perang Kelang berlaku disebabkan perebutan kuasa di daerah Kelang antara Raja Abdullah dan Raja Mahdi. Tengku Kuding datang ke Pahang bagi memohon pertolongan. Raja Bendahara Ahmad membalas permohonan ini dengan menghantar 1,000 orang tentera Pahang yang dipimpin oleh Imam Perang Rasul atau Tok Gajah, orang kaya Shah Bandar, orang kaya Cheno dan Haji Muhammad Noh. Penyertaan pasukan Pahang telah menamatkan perang dengan kadar segera, iaitu pada tahun 1873. Selangor kembali aman. Bahman yang turut menyertai perang ini ditugaskan untuk berada di Ulu Kelang selepas perang tamat. Ia telah menjadi pentadbir di Ulu Kelang dan mengutip cukai sebagai bayaran kepada Pahang atas bantuan yang diberikan. Siri penentangan Bahman terhadap British, Episod 1. Bahman menghadapi sistem resident British. Apabila orang kaya Indera Segara meninggal dunia, jawatan ini tidak diisi segera oleh Sultan Ahmad. Bahman yang baru pulang dari Selangor mengambil kesempatan untuk berkuasa di sini. Ia telah mengutip cukai meskipun dilarang oleh Sultan. Sultan Ahmad walau bagaimanapun tidak menghukum Bahman kerana baginda menyayangi temannya itu.
Pada tahun 1888, sistem residen diwujudkan di Pahang, iaitu sistem penjajahan secara tidak langsung yang diadakan oleh British bertujuan untuk menguasai negeri-negeri Melayu. Dalam sistem ini, raja-raja akan terus menjadi ketua negara, tetapi kuasanya perlulah mengikut nasihat seorang pegawai British yang berjawatan sebagai residen. Kuasa raja kini hanya terhad dalam urusan berkaitan adat budaya Melayu dan agama Islam sahaja. Di Pahang, penasihat British pertama yang dilantik bernama J.P. Roger pada tahun 1888. Seperti mana di beberapa buah negeri Melayu lain, pelaksanaan sistem residen menyebabkan ketegangan dan ketidakpuas hatian para pembesar di Pahang sehingga mencetuskan penentangan langsung terhadap British. Antara punca penentangan ini ialah para pembesar telah hilang kuasa akibat peraturan-peraturan dan perundangan-perundangan baru yang dilaksanakan British. Ini termasuklah halangan terhadap sistem penghambaan dan halangan kutipan cukai oleh pembesar. Sebagai orang paling berkuasa di Semantan, Bahaman bukan sahaja mengawal kutipan cukai di sepanjang Sungai Semantan, tetapi turut mengutip cukai daripada penduduk. Setelah British berkuasa, British melarang Bahaman daripada mengutip cukai ini lagi. Selain itu, pembinaan jalan raya dan landasan kereta api oleh British turut memberi kesan kepada pendapatan pembesar seperti Bahaman. Tambahan pula, British turut memonopoli keluaran permit bagi aktiviti pengumpulan hasil hutan yang menyusahkan Bahaman dan pengikutnya. Oleh sebab itu, Bahaman mula menentang British. Episod 2. Perang Semantan memulakan api penentangan. Pemberontakan Pahang bermula sebagai penentangan Bahaman terhadap pihak berkuasa sebelum merebak menjadi pemberontakan besar-besaran para pembesar Pahang. Menurut A History of Pahang, tulisan W. Linehan yang turut memuatkan cerita daripada hikayat Pahang, Sultan Ahmad sebenarnya turut terlibat dalam penentangan terhadap British. Daripada buku Linehan inilah, kisah Bahaman dapat kita perolehi dengan agak panjang. Kebanyakan kajian-kajian sejarah Pahang selepas itu biasanya akan merujuk buku ini. Oleh itu, dalam video ini kita akan cuba mengisahkan pemberontakan atau perjuangan Bahaman berdasarkan tulisan Linehan. Apabila British mula berkuasa di Pahang, British menguatkuasakan peraturan baru berkaitan dengan pencukaian. Terdapat dua perkara penting dalam peraturan ini, iaitu hanya British sahaja yang boleh memungut cukai. Pembesar-pembesar secara automatik dilarang sama sekali untuk mengutip cukai. Kehilangan hasil kutipan cukai oleh pembesar-pembesar diganti dengan bayaran allowance tahunan. Kedua, wujudnya cukai-cukai baru yang dikenakan kepada sesiapa pun termasuklah pembesar-pembesar. Contoh cukai ini ialah bayaran cukai atau permit kebenaran untuk mengutip hasil hutan. Tanpa menghiraukan British, Bahaman terus mengutip cukai secara haram di Semantan. Dia juga menyuruh pengikutnya untuk tidak mematuhi peraturan baru British. Oleh sebab itu, Bahaman diberikan amaran keras oleh British. British kemudiannya ingin membina sebuah balai polis di Lebuk Terua yang terletak di kawasan jagaan Bahaman. Bahaman menjadi sangat marah kerana sebagai pembesar utama di situ, British sepatutnya berbincang dengannya terlebih dahulu. Bahaman membantah dan menulis surat menghina dan mengancam Magistrat di Temerloh bernama E.A. Wise. Linehan juga mendakwa, Bahaman turut menulis surat kepada W.E. Maxwell iaitu residen Selangor yang mana menyatakan hasratnya untuk meletakkan daerah Semantan ke dalam Selangor. Hal ini mendapat perhatian serius daripada Hugh Clifford, pemangku residen Pahang. Clifford kemudiannya melaporkan hal ini kepada Sultan Ahmad untuk tindakan seterusnya. Pada bulan Februari 1891, Sultan menghantar Maharaja Perbajelai ke Semantan untuk menangkap Bahaman dan dibawa ke Pulau Tawar. Bahaman menafikan bahawa ia menulis surat-surat itu. Ia kemudiannya dipanggil ke Pekan untuk siasatan lanjut. Bahaman walau bagaimanapun mengingkari titah Sultan dan melarikan diri ke dalam hutan. Seperti mana yang diperkatakan Linehan, Bahaman merupakan woodsman paling hebat di Semenanjung. Oleh sebab itu, tidak mudah untuk menangkap Bahaman apabila ia menyelinap masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa ketika, Bahaman akhirnya pulang ke Semantan dan berjumpa dengan Magistrat J.F. Owen untuk berunding. Ia menyatakan bahawa ia tidak akan tunduk pada peraturan dan perundangan British melainkan diberi allowance sebanyak 600 setahun. Tuntutan ini tidak diendahkan British. Bahaman kemudiannya bertindak menghalang pengikutnya memohon permit bagi mengutip hasil hutan. Ia juga menyuruh pengikutnya tidak menuruti peraturan dan tidak membenarkan bancian dibuat di kawasannya pada tahun 1861. Keingkaran Bahaman kepada British menyebabkan Sultan tersepit dan akhirnya bertindak melucutkan jawatan dan gelaran Bahaman pada 8 Oktober 1891. Bermula saat ini, Bahaman mula bertindak ganas dan memulakan penentangan secara kekerasan ke atas British. Peristiwa berdarah pertama berlaku pada 15 Disember 1891 apabila pengikut Bahaman telah membunuh beberapa orang pegawai polis di Lebuk Terua dalam usaha membebaskan 3 orang pengikut yang ditahan sebelum itu kerana mengutip hasil hutan tanpa permit.
Selain itu, Bahaman dan pengikut turut menyerang pengutip cukai di Semantan bernama CEM Desborough ketika Desborough melalui Sungai Semantan. Seterusnya, Bahaman dan pengikut menyerang balai polis Lubuk Teruah dan menawannya. Perang Semantan telah bermula. Bersambung. Dalam video akan datang, British memulakan usaha agresif menangkap Bahaman. Bahaman tidak mudah ditangkap. Sultan Ahmad kemudian turun padang menggempur Bahaman, tetapi masih gagal menempaskan Bahaman. Tiba giliran Colonel Walker mencuba pemberontakan lumpuh tetapi tidak tempas. Selepas itu, elemen jihad memasuki perjuangan Bahaman. Pemberontakan kembali bernyawa. Serangan habis-habisan oleh British akhirnya mengalahkan Bahaman. Saksikan sambungan kisah Tok Bahaman dalam video akan datang.